Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod terbaru. Ini adalah mod Hino Hack Traktor ya. Ini jadi modnya tidak ada trailernya ya. Ini hanya head truck. Dan untuk modnya ini dari Webson Channel. Dan untuk livernya dari Sandol TV ya. Bagi kalian yang berminat dengan mod serta liverinya, nanti silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan mereview untuk modnya ini ya. Untuk modnya ini penampakannya seperti ini ya. Ini hanya kepalanya saja, tidak ada trailernya. Ini bermesinkan Hino. Dan langsung saja kita cek untuk tombol lampunya dulu ya. Untuk lampu dekatnya kita nyalakan. Untuk lampu dekatnya seperti ini ya, yang menyala di bagian bawah. Dan untuk bagian interior di sini terlihat menyala warna biru ya, interiornya itu. Kita cek lampu jauhnya. Untuk lampu jauhnya menyala, cuman ini hanya satu lampu ya, yang berbentuk bundar itu yang di bumper. Untuk lampu dimnya normal. Kita cek bagian wiper. Untuk wiper di sini normal ya. Ini menggunakan dua wiper. Kita matikan untuk wipernya. Lalu kita buka untuk pintunya. Untuk pintunya di sini yang terbuka dua-duanya ya. Untuk pintunya. Tapi kok untuk spion bagian kanan ini kok kayak ngebug ya? Atau gimana ya, sepertinya di hasilnya apa seperti ini ya guys. Yang tahu silahkan komen ya, karena saya kurang begitu paham tentang truk. Dan kita cek untuk lampu sennya dulu, sen kanan, sen kirinya menyala. Untuk lampu sennya ini menyala dengan terang ya, apalagi untuk lampu sennya ini kuningnya itu bagus banget ini untuk lampu sennya. Kita cek juga bagian belakang. Untuk bagian belakang ini lampunya di bagian atas ini ya. Tuh lampu remnya menyala, itu terlihat menyala ya. Lampu malam. Kita matikan dulu lampu hazardnya. Untuk lampu malam di sini menyala ya, menyala dengan normal. Lampu mundurnya juga menyala. Lalu kita cek lagi untuk bagian interiornya. Wow, untuk bagian interiornya ini keren sekali ya. Untuk bagian interiornya rapi gitu. Untuk lekukan di dashboardnya ini keren banget ya. Untuk di interiornya, apalagi di langit-langit truknya itu seperti di aslinya ya. Dan penempatan posisi spionnya ini sudah bagus banget malahan. Untuk pandangannya juga enak ini. Lalu kita cek untuk tombol animasinya. Animasi yang pertama kita cek. Untuk tombol animasi pertama ini ceritanya mungkin lagi mengganti ban ya. Ya, ceritanya lagi mengganti ban. Animasi kedua, jungkit. Dan kerennya sopirnya di sini terbang ya. Lalu animasi ketiga. Untuk bumpernya ini pindah ke belakang ya. Jadi di sininya kopong.
enggak ada bumpernya, jadi kelihatan sasisnya ini. Dan di sini sudah ada mesinnya 3D, guys. Keren banget ya untuk mesinnya di sini. Sudah 3D, keren banget ini malahan. Dan kita matikan untuk animasinya. Lalu kita cek untuk keypadnya apakah bisa bergerak. Di sini aksesorisnya sudah bisa bergerak ya untuk keypad. Keypadnya hanya di depan ya. Di belakangnya enggak ada. Dan untuk tarikannya ini lumayan berat ya untuk tarikannya. Walaupun ini belum ada trailernya, ini tapi berat ya tarikannya. Dan untuk pengeremannya standar ya, enak banget ini. Untuk settingannya itu pas ya. Dan untuk suspensi ketika ngerem ini mantul ya. Untuk suspensinya ini. Keren banget ini untuk modnya. Kalian wajib coba ya untuk mod ini. Untuk link downloadnya nanti saya taruh di deskripsi ya. Nanti langsung menuju ke channel dari pembuat mod ini. Dan di sini ada yang di samping itu ya, yang seperti keypad. Entah itu namanya apa, tapi itu bisa bergerak, guys. Terlihat bergerak ya. Nah itu bergerak ya untuk keypad bagian samping itu. Dan bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video review singkat tentang mod Hino Head Tractor dari Websound Channel. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabri Septian Channel, salam Buzit Mania.